Bagian 1. Ya, tinggal sapu ya. Apa pula ni? Doktor Meimei yang cantik. Ayo masuk. Jangan takut. Bila ada doktor kat sini? Ha, Upin. Mari masuk. Sudah sakit. Mari saya tengok. Ayah, banyak teruk. Sudah rosak. Degil. Akak janganlah marah. Kita orang dah balik awal ni. Nak aiskrim? Akak, itu aiskrim Upin. Aik, bukan nak bagi akak ke? Aiskrim dah tak ada. Opa, tengok akak ni. Puas Kementerian Kesihatan adakan program imunisasi. Bagi tahu semua orang supaya berikan suntikan vaksin kepada anak-anak. Nanti sistem imun mereka kuat untuk lawan penyakit. Tapi tetap ada juga yang tak nak. Suntikan vaksin tu cucuk dengan jarum kan? Ya, jarum besar. Kenapa pula tak nak? Tujuan suntikan vaksin itu kan untuk mencegah penyakit-penyakit. Nanti kalau anak-anak dah dijangkiti penyakit berbahaya yang boleh mengancam nyawa, baru menyesal. Opa, diorang ni dah kena suntikan vaksin ke? Hah? Apalah kak ni? Kita orang kan sihat-sihat je. Betul-betul-betul tak payah nak suntik-suntik. Bukan apa. Budak-budak macam korang ni yang selalu dapat penyakit. Sebab suka main kotor. Tak tahu jaga kebersihan diri. Tengok tu.
Kau orang bertiga ni kecil-kecil lagi opah dah pastikan diberi suntikan vaksin. Selamat kita. Upin, Ipin, cuba tengok kat lengan tu. Ada parut? Oh, parut? Tak ada pun. Kalau tak ada parut, dasar korang akan kena suntikan BCG lagi sekali. Tak takut dan tak kisah pun. Cucuk tu macam kena gigit semut je. Janji sihat. Kan, Opa? Betul, betul, betul. Siap semua. Satu, dua, tiga. Penat oh. Aku pun penat. Hai. Huh? Kenapa penat sangat ni? Eh, Uda. Mali duduk. Mali, mali. Kita orang ni baru balik dari kampung sebelah. Bergotong royong bersihkan kawasan. Oh, patutlah penat. Tadi ada pegawai dari Kementerian Kesihatan datang. Dia beri penerangan pasal kebersihan, imunisasi dan suntikan vaksin. Bagus tu. Bila dia nak datang kampung kita pula? Tunggulah. Mesti datangnya. Budak-budak di kampung tu ramai yang dah jatuh sakit. Sebab jangkitan virus. Jangkitan virus apa? Jangkitan virus zombie. Amboi, buat main-main ya. Ipin, Ipin. Akak pun ada. Mari, duduk sini. Akak, nak ABCD boleh? Saya mau juga. Saya pun nak. Saya. Okey. Buat sedang-sedang ya, Uncle. Akak, jangkitan virus tu macam mana? Ceritalah sikit. Ya loh. Huh? Kita orang semua pun mau tahu. Macam mana nak cakap? Nanti korang tak faham. Ha, macam ni. Di suatu kampung, ada banyak virus hidup dengan gembiranya. Virus-virus ni virus jahat. Merekalah punca penyakit berjangkit. Korang tengok. Semua dah sakit. Akulah yang buat. Diorang ni semua tak ada pelindungan imunisasi untuk melawan aku. Virus campak. Eh, tak, tak. Itu aku yang buat. Tengok dia. Akulah puncanya. Virus begok. Jangan belagak. Aku dengar dah ada suntikan vaksin untuk mencegah penyakit berjangkit macam kita ni. Macam aku, dah tak boleh nak buat diorang sakit. Semua dah dapat suntikan vaksin yang menguatkan sistem imun mereka untuk melawan aku. Di sini rupanya virus-virus semua. Hah?
Siapa korang? Carilah doktor. Kita penting. Kita orang datang dengan misi penting. Kita orang nak pastikan semua orang selamat dari jangkitan virus jahat seperti kamu. Selagi inilah gaya hidup korang, tidak tahu menjaga kebersihan diri, pemakanan dan persekitaran. Kami, virus-virus akan tetap ada untuk menyebarkan penyakit berjangkit. Oh, lagaknya. Ipin. Kejap ni. Tengok. Ini vaksin yang akan kita orang berikan pada semua orang. Tidak. Alamak. Vaksin ini mengandungi virus-virus baik yang akan melawan kamu semua. Habislah kita. Gelinya hati aku. Dulu, ramai kanak-kanak menjadi mangsa aku. Virus difteria. Tetapi, bila manusia mula mendapat suntikan vaksin imunisasi, aku pun terhapus. Kau dah terhapus. Macam mana kau ada balik? Sebab sekarang, ramai yang tak nak ambil suntikan vaksin. Mereka sudah tiada perlindungan. Jadi, kita jangan takut. Nasib baik ramai yang dah sedar dan kembali mengambil suntikan vaksin imunisasi. Betul tu. Untuk melindungi diri mereka dari dijangkiti penyakit berjangkit yang dibawa oleh kamu semua. Aku tak percaya. Vaksin datang. Hapuskan virus-virus. Kenapa tak nak bagi anak-anak vaksin? Itu klinik kesihatan kerajaan bagi percuma. Pergilah. Ayah, bising-bising pun tak ada guna. Kalau orang tak mau, tak maulah. Dia sakit sendirilah. Tak boleh macam tu, Atong. Penyakit tu boleh berjangkit pada orang lain. Sebab itu kita kena jadi sebahagian daripada imuniti berkelompok. Betul. Apa yang betul? Vaksin tu penting. Tahu tak apa. Apabila sebahagian besar masyarakat telah dilindungi dari jangkitan sesuatu penyakit cegahan vaksin, virus penyebab penyakit tersebut akan sukar untuk mencari seseorang yang boleh dijangkiti. Jadi,
seluruh masyarakat akan terlindung dari jangkitan penyakit tersebut. Inilah yang dinamakan imuniti kelompok. Oh. Dua tiga petai sudah selesai. Yeah. Jadi, Mama. Opa, nak tanya. Rose ada baca kat internet yang vaksin ni ada bahan-bahan yang tak baik dan ada kesan sampingan. Betul ke, Opa? Semua tu tak betul. Orang-orang yang tak bertanggungjawab je cakap macam tu. Kementerian Kesihatan pun dah nasihat. Jangan terpengaruh dan percaya dengan berita yang disebarkan. Kalau ada keraguan, terus rujuk pada pihak berkuasa. Kita ni sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab perlu cari jalan penyelesaian terbaik. Bukan menolak terus. Kesihatan anak-anak perlu diutamakan. Betul tu, Opa. Ha, ada kanak-kanak. Kita boleh jangkiti mereka. Tapi, tengok tu. Mereka ada perlindungan. Aku tak takut. Korang tengok ni. Jadi kena pastikan kita semua mendapat suntikan vaksin dengan segera. Betul-betul? Dah bocor. Bahagian satu. Sedia! Betul-betul, Lupin! Cepatlah! Ya! Jangan gerak! Lupin-lupin! Aku menang!
Apalah budak-budak tu buat? Ipin? Bertuah punya budak. Malam-malam buta melompat-lompat. Turun cepat. Mari duduk sini. Jom. Apa hal melompat-lompat tadi? Nak rumah ni roboh? Kena. Sebenarnya kita orang berlatih tadi. Betul. Nak cuba lompat jauh-jauh. Tadi main kita orang kalah. Banyaklah alasan. Dah. Opa tak nak Upin, Ipin melompat-lompat lagi. Bahaya. Faham? Tapi tak tinggi pun. Kalau dah nak jatuh, tak kira tinggi rendah. Bila patah sana sini, dah tak guna menyesal. Bahaya, Opa. Minta maaf. Yelah. Opa marah lagi? Tak. Opa masuk tidur dulu. Selamat. Ya, nak apa? Opa, mari kejap. Sini. Ha? Dah tu. Pergi mandi. Jangan risau. Baik, Opa. Apa hal, Opa? Cepatlah sikit, Ipin. Baik, Opa. Alamak, semua basah. Pergilah ke dalam bilik. Cepat, Ipin. Ipin, cepatlah. Basah. Upin, tolong. Apa-apa. Opah yang matikan elektrik. Takut Lita pintas. Dah, mari tidur. Mari, Opa. Tak suka tau. Uncle Muto. Ya, Ros. Banyak di sini hari, ya? Aik, Uncle baru nak buka kedai? Iyalah, Ros. Itu semalam hujan banyak lebat. Tengok apa sudah jadi. Tuh, baik-baik. Nanti jatuh. Iyalah. Huh?
tak apa-apa? Tak. Aduh. Abang ku tak tanya. Sampai Abang Salih tak apa-apa. Dah lambat. Apalah batu ni? Ruh tengah jalan. Ha? Hai Yoyo. Sendiri salah sama batu juga ada marah. Nah, terima kasih. Sama-sama. Hai Rose, ini saja kah? Mana lagi? Pagi tadi lambat bangun. Semalam tak dapat tidur. Bumbung rumah kita orang bocor. Penat kita orang. Kena alih barang. Banyak kesian. Teruk sangat ke bocornya? Oh, sangat-sangat teruk tu. Sampai kita orang tak ada bilik nak tidur. Alah, ruang tamu dengan bilik Upi Ipin je. Opah suruh cari orang baiki lah ni. Hah? Atuk boleh tolong? Aduh, sakit je. Banyaklah aduh kau. Sekejap. Atuk nak kemas barang-barang ni. Sedapnya. Nah, Atuk. Terima kasih, Alang. Dah tak risaulah kalau hujan lagi malam ni. Semua dah dibaiki. Hebatlah, Atuk. Semua boleh buat. Biasalah. Korang tengok dan belajar macam mana Atuk buat. Macam mana nak turun ni? Alamak. Pelik-pelik lah, Zali. Bye-bye. Jadi. Sepahnya. Cuba pergi tengok bilik korang. Semua baru juga ke? Yeay!